Manoko dan Amanda Cesa. Kalian duduk di sini untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Khusus untuk Ompong, kalau jawaban Anda kurang memuaskan, honor ya belum tentu dikasih hari ini. Oke, Amanda Manoko, fitnah atau fakta? Kamu itu gak suka durian karena pernah trauma, keselek. Bahkan kalau lihat durian depan mata, kamu bisa deg-degan. Tapi demi Bang Billy, kamu rela dan mau-maunya disuruh Der buat nyicipin durian. Padahal kamu itu sebenarnya trauma lihat durian. Fakta. Fakta? Fakta. Kok kamu mau sih? Dan karena Bang Billy? Kan itu challenge. Dan maksudnya profesional karena dia kena challenge dan dia melakukannya. Aku kena ya, aku harus melakukannya. Oh gitu. Kalau dia di challenge apa waktu itu sama kamu? Telepon mantan kalau nggak salah. Mantan yang mana yang dia telepon? L. Oh. Bilang kangen kalau nggak salah. Kamu jangan senyum-senyum aja kan. Ompong, fitnah atau fakta? Oh sebenarnya Bang Billy itu ya serius emang suka banget sama Amanda Manopo. Tapi dia suka curhat kalau Amandanya itu suka tarik ulur, bingung jadinya Bang Billy. Fitnah atau fakta? Fitnah. Yang mana yang fitnah? Yang sukanya itu. Emang Bang Billy gak suka sama Amanda? Enggak, belum Kak Ros. Belum suka? Belum. Kok bisa belum suka? Ya. Kalau belum suka kenapa suka WhatsApp tiap hari? Kata siapa? Ini honor gak? Bener nih ya potongan. Jangan suka bohong kamu, duduk sini jujur. Bener Kak Ros. Kata siapa? Amanda tadi yang bilang dia suka WhatsApp kok. Kamu jangan suka bohong. Enggak, bener belum. Kenapa? Kamu gak kan setuju? Kan handphonenya suka sama Lopong. Kamu gak setuju kalau Bang Billy? Hah gimana? Kan handphonenya Bang Billy kan suka sama Ompong pegang, gak pernah. Gak pernah WhatsAppan Amanda Manopo? Bang Billy gak pernah WhatsApp? Gak pernah. Oh berarti Bang Billy punya handphone lain lagi yang gak dipegang Ompong, ya kan? Hah? Atau kamu gak setuju sebenarnya kalau Bang Billy sama Amanda? Ya kalau emang jodoh. Jawab jujur aja gitu. Ompong. Ya benar, kalau emang jodoh ya alhamdulillah kita doain aja Kak Ros. Sebenarnya kamu kalau misalnya Amanda nih, misalnya Amanda Manopo ini deket sama Bang Billy, kamu setujunya tuh di angka berapa? Satu gak setuju banget, lima ya, atau serah deh. Sepuluh tuh setuju banget. Ya kalau misalnya jodoh ya setuju di angka 100 gitu. Enggak kamu, aku tanya kamu. Mm-mm. Aku tanya kamu. Iya tanya apa lagi Kak Ros? Mes! Amanda Manopo, fitnah atau fakta? Kak, mohon maaf pertanyaan kenapa ke saya mulu ya? Iya, nanti kakak Amanda dan Cesa. Fitnah atau fakta bahwa sebenarnya kamu sama Bang Billy itu sebenarnya hubungannya sudah bukan pendekatan lagi tapi emang sudah lebih serius. Fitnah atau fakta? Fitri serius itu artinya ya ada komitmen lah. Kita udah lebih serius nih berdua. Atau lah. Hah? Atau lah. Oh udah berarti di antara itu ya? Udah bukan cuma sekedar hai gimana tapi udah. Atau pokoknya atau deh. Gresi. Terus. Tapi gak apa-apa kan? Mesti Bang Billy udah pernah pergi bareng belum sih Bang Billy? Udah. Udah ya? Berdua aja? Enggak rame-rame. Sama? Sama Ompong. Ompong gak diajak. Oh pantas Ompong gak diajak. Makanya gak tahu. Ompong tuh sibuk. Ompong tuh sibuk. Sibuk Ompong, banget ya. Berarti salah undang kita. Ompong gak tahu apa-apa. Orang gak pernah diajak.